Kita mengadap Allah. Kalau kata kena seksa pada jalan Allah, senang kita. Tak apa, sahabat. Sawaban min indillah. Wallahu indahu husnul sawab. Allah di sisinya tu adalah sebaik-baik pahala. Sebaik-baik pahala. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka ma indaka min husnul sawab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah balasan kepada orang yang berdoa tadi. Lepas tu habis cerita masalah doa lah. Habis. Nah. Kita pergi kepada masalah hak ajaran Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pula. Hak lain pula. Nah. Bukan kata duk putus dengan cerita, tak putus juga. Cerita tadinya, apabila kita orang yang berjihad pada jalan Allah, ataupun susahnya pada jalan Allah, hubungi jihad dengan doa sangat tinggi. Hubungi doa dengan hidup sangat tinggi. Hubungi doa dengan ulul albab. Orang ada hati ini, kerja dia doa itu nombor satu sekali. Fikir, apa dia zikir, doa. Itu besar. Lepas itu kerja. Gapa kerja? Ni. Kerja Islam lah. Sebabnya sebab kerja Islam itulah dia tu terubik jadi falladzina hajaru wa ukhriju. Kalau tak kerja Islam, orang nak pergi hamba buat apa dia? Apa tak? Dia nak pergi hijrah buat apa? Kalau dia tak kerja duduk dia, nanti suka kok orang semacam orang yang buat kan suka. Nah, gapa-gapa pun, tak ada-ada cut jun, tak ada satu sikap, maka dia tidak kena duduk jadi orang yang فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ. Tak kena jadi apa. Nah, orang yang kena seksa pada Allah Ta'ala ni, orang kerja. Orang duduk di fi sabilillah sama. Barulah. Amilin. Amil. Jadi orang yang amil. Allah, jadi orang amil ni sedap. Orang bekerja. Bukan jadi orang mikir saja tak. Bukan doa saja tak. Doa tu hasil daripada kita hubung Allah Ta'ala. Kerja saja tak ada doa tak boleh. Sebab nak kerja apa-apa kena berdoa pada Tuhan. Semua istikharah pada Allah, doa pada Allah, tawakal pada Allah. Nak turun tangga, nak pergi kanak-kanak. Bismillah, tawakal tu'ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Bangun pagi-pagi. Bikan wa hawla, bikan wa sawla, bikan wa qatil. Bangun pagi-pagi. Kena bergapak, kena duduk. Nah, bertumpang Allah sepenuhnya. Barulah kita kerja sedap. Kalau tak tu tak boleh kerja, kerja sore tak jadi. Nak ambil kelazatan mana kerja sore? Kerja tak ada token ni. Free. Nah, kerja kena ada token. Token kita, iaitu Allah. Allah token kita. Tapi manusia ni yang makan pang tu tak ada. Manusia makan pang ni. Nah. Siapa depan kita? Allah Ta'ala. Biasa. Dan, ya ada orang tengok kat manusia ni, ya suka ni orang tengok. Allah Ta'ala sanggup tengok. Allah Ta'ala sanggup tengok. Allahus Sami'ul Alim. Allahus Sami'ul Basir. Sanggup tengok kita. Tengok sama-sama. Tengok sama-sama kita. Yang tengok sama kita ialah Allah. Manusia tengok jaga-jaga. Pas kita tu kira manusia. Apa noh kerja kita. Nah, hadut tolong kita sama-samanya Allah. Yang tolong kita jaga-jaga manusia. Apa kita dah harap hayat jaga? Puno, punuh cara mikir. Witi kiti pit-pit yang panggil ambil dubuh dalam diri kita. Punuh kita. Nauzubillah min dalik. Saya ke benda molek-molek. Saya kepada kemuliaan Allah kepada kita. Menyebabkan kita tu jadi orang yang hina. Yang asalnya kita tu adalah orang mulia. Lalu tu Allah Ta'ala kata, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Janganlah berasa terpedaya akan engkau. Hei Muhammad, wahai Nabi Muhammad. تقلب الذين كفروا في البلاد. Oleh putar belik gimari hile mudik orang-orang kafir dalam negeri, sama ada negeri Mekah ke atau negeri lain pun tak apalah. Ayat ni negeri Mekah. Di Mekah ya ada tanah setakik yang molek. Ada dengan utah molek-molek. Kejamilan ni ada kereta lah.
munyangi duk wasa titik aliyo lah dengan kereta molek-molek orang bukan Islam. Habak dia tu Tuhan beri senyap tu. Bagi dia hak tu dah baik. Kita tak ada. Dunia ni bukan tempat balas eh. Dia dunia ni berbanding dengan balasan nak tak molek sak. Bagi dia balasan dah lah dunia ni. Orang kafir balasan dia lah dunia akhirat sak. Tak ada peluang langsung dia nak nyawa. Tak ada. Kita ni dunia ni kalau Tuhan beri pun ujian. Bukan kata balasan Tuhan beri kereta ujian kata orang pakai kereta. Tuhan beri mutu ujian cara pakai mutu. Tuhan beri rumah ujian cara pakai rumah. Tuhan beri nikmat gapa. Semua pemberian Allah dalam dunia merupakan ujian bukan balasan. Itu yang tak supul. Nah, kafe tu sungguh penuh ujian. Tapi dia akhirat esok, dia tak jaya. Dunia boleh tu. Lalu tu Allah Ta'ala nyegiduk tahu dan no, Allah Ta'ala maha kuasa tahu hati manusia ni. Yang berasa titik alih yo dengan puak-puak kafe yang ada tanah segi ekonomi. Nah, zaman Nabi ni beza orang kafe dengan orang Islam ni. Kafe ada tanah tinggi. Abang tu ya bangga. Ya tengok Nabi orang tak ada duit. Apa duk pilih orang tak ada duit ada rasul. Ya ada peraturan. Dah buku tu. Ya peraturan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Lalu tu Allah Ta'ala kata la yaghurrannaka ya Muhammad taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Sebab apa? Sebab dia kata mata'un qalil. Itu adalah mata benda yang sedikit. Padahal Nabi pahal dah. Tapi nak oyak. Bukan Nabi nak uya orang yang turut Nabi itu pahal supaya Nabi katik. Nah. Mata benda yang sikit ya. Hak kuih ke kurih Mekah tu. Nama munduk wasa kata jadi ladah tu buka. Buka. Haa tu. Cara dia. Dia belah sungguh orang dia. Nampak di mana nampak nak jadi gelewen. Pah betul. Nampak nak bocor ke mana. Pah tak apa. Nampak nak jadi wasa pening ke mana. Pah dia betul jalan. Sedap Allah Ta'ala dia belah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mata'un qalib. Lepas pada tu, lepas pada mata'un qalib, kalau mata'un kathir berhingga juga. Mata'un tu qalil dah. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kesudahan kediaman mereka itu ialah neraka jahannam. Fu'atu fu'atu neraka jahannam dah. Mung Allah syurga. Tadi tajri min tahtal anhar. Tajri min tahtal anhar. Sawaban min indillah. Bahaya apa itu? Lekak klik ke dunia. La yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Ayat ni klik ke Nabi Muhammad. Padahal ayat dulu tadi kecak umum. Fastajaba lahum rabbuhum. Kecak dengan ulul albab. Termasuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tu. Bapak klik buku ni sebab dia uji Nabi tinggi berdoa. Nabi orang miskin. Nabi orang miskin. Nah, Nabi miskin. Nabi tak ada. Kalau ada pun seka ya utah. Nak silih kati tak leh. Nah, buat dia tak tahu kata apa belah kau utah buat dia. Jadi sedap buat dia ada. Semua makwahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Itu sejahat-jahat tempat kembali. Ya, ya lah tu. Ya. Tak ada suruh nak suruh berdeki ke, nak suruh gapa. Tak. Belah ya. Tak ada kata, mungkin kenak dia, dia goda dia, tak, tak ada suruh goda. Tengok, munjang ada titik aliyah dia, akuih dia. Akuih dia. Tak suruh goda dia. Mereka yang buat mau tak malak kemuhamu, lawan dia boleh. Nah, kalau ya tak tahu tak ada wahuda, belah. Akui ke dia. Nah, akui ke dia. Ni sekarang ni, aku nak pergi banyak dah ni. Kalau aku tak akut for Islam ni, pakat turut dia, titik dia turut jadi kafir habis di dunia ni, aku nak buat umuh dia ngemah for kafir. Tapi, aku tak buat gitu, aku bimbang takut for hak pening-pening tu, hidup turut dia habis di dunia ni, pakat tinggal munduk surah Muhammad. Na'udzubillah minnal. Lalu itulah, yang ingin berasa pelik, sekiranya orang kafir ada harta, nah, dia ada pangkat kebesaran, ada alat-alat perai kuat sepah hari ini duduk serai orang Islam. Auzubillah min dalik. Hari ini dibaliklah kita paling tak tahu kata gapa dah lah ni. Nah, oleh itu maka semua itu hasil perbuatan kita yang salah. Menyebabkan paling akhirnya
Jadi kalau main apa, main catur, kita kalah lah ni. Ini serai di kafe dengan cukup tinggi alasan dia. Nah, cukup tinggi alasan dia. Maka la haula wala quwata. Ya sebab zalim tu, mai macam-macam. Oh ni zalim, buat kau ni tu be akhir tu be su. Nah, makan demo lah. Lah ni makan demo dunia tu macam makan demo. Nauzubillah min dal. Nauzubillah min al-ghazw as-salibi lah ni. Lah ni peperangan salib. Nah, nauzubillah min dal. Dengan sebab nah kezaliman orang Islam belaganya akhir akhirnya tapak catur tu halah kita kerana sebab kekuatan duk tangi demo. Nauzubillah min dal. اللهم سلمنا وسلم أولادنا وذرياتنا من كل سوء فالله خير حافظ ورحمة رحيم لكن الذين اتقوا ربهم jadi anin ya nak semangat pada orang-orang beriman lah. Nah setelah mana dia lari orang-orang beriman jangan duk berasa deki ke dia, tapi bukan makna tak sewi kita turut harta ni nama kata dah duk tafsiri nabi tu tak ada apa dia tak sewi kepada dunia dak. Nabi ni dia terpaksa kena duduk pasal tu. Sebab kalau dia ambil barang dunia banyak, maka dia tu buat nyanyi pada umat dia takut nak tiru dia banyak berdoa. Lalu tu dia tu duduk sebelah belik sabar. Nah, dia ambil belik sabar, dia sabar Nabi. Abu Bakar banyak. Abu Bakar menegur siapa jadi khalifah, menegur lagi. Sebab nah, duit ni kalau kena pakak dalam hadis sahih Bukhari, nah kalau kita tu akhadahu bihaqqin wa wada'ahu fi haqqihi maka ia adalah fahuwa nah ni'matul ma'unah, ya panggil ni'mal ma'unah, sebaik-baik pertolongan dalam hidup kita untuk pergi pada syurga Allah Ta'ala. Duit ni dalam Islam dia kira kata benda molek. Wa innahu lahubbil khairi la syadid, dah gitu. Sesungguhnya dia tu kasih kepada al khair, khair duit ni khair, duit ni khair, bukan kata siapa syar duit, tapi kita ambil we kena pakar we kena duit, jangan siapa nah kita tu pakar tak kena dan dok bahasa nak we jadi orang bukan Islam yang ada duit dak. Orang Islam pun orang bukan Islam ada duit, orang Islam pun kena ada duit. Nah kerana betul ni sudah tentu pada sunnatullah tu orang Islam nah ada duit, tetapi orang Islam tu disuruh kapakar pada jalan Allah, tidak disuruhkan simpan bergedeg-gedung supaya kafir duk simpan bergedeg-gedung. Kafir ni tak tahu tubik mana sebab dia tu nah tak ada tahu nak tubik apa. Nah tak ada pia duk perakan kata kau tubik tu boleh. Kita nak Allah Taala perakan tubik so boleh 70, 700 dan sebagainya. Maka ayat ini bukan menggambarkan nabi itu dilarangkan mencari wang, tetapi Nabi sengaja untuk tak si mau terima wang walaupun Allah Ta'ala nak beri wang. Nak buat bukit Safa jadi mah supaya jadikan satu anggaran belanja pada ahli Mekah untuk nak jual dan sebagainya. Tapi Nabi tidak menerima benda-benda seperti itu. Bahkan Nabi sangat takut apabila Tuhan turunkan kebajikan yang sangat banyak menyebabkan manusia tu lalai. Kerana Allah Ta'ala tu وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, kami itu nak uji kamu dengan kebaikan dulu, bil khair wa syarri fitnatan, sebagai fitnah. Oleh itu maka al khair ni duit dan syar pun duit. Nah wa innahu lihubbil khair lasyadid. Nah la ilaha illallah wallahu muwaffiq wal hadi ila sawi'is sabil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.